masih bersama dengan teman-teman dari Malang Crocodile Incorporation yang punya hobi bisa dibilang sedikit tidak lazim ya, memelihara buaya ini sendiri. Nah, pada awalnya dulu waktu memelihara buaya ini sendiri, ada nggak sih yang Mas lakukan gitu ya untuk membuat si buaya ini menjadi lebih jinak gitu? Treatmentnya maksudnya? Treatmentnya. Sebenarnya seperti hewan yang lain. Contohnya kucing saja. Kucing aja itu ada yang liar, ada yang bisa jinak di rumahan. Dengan apa? Biar bisa jinak, sering kontak dengan manusia. Kita bisa ngasih makan secara langsung, kita latih. Seperti itu lama-lama dia akan terbiasa sama kehadirannya manusia. Sehingga ya bisa jinak seperti ini. Dan butuh berapa lama itu untuk membuat itu, buaya jinak? Iya. Sebenarnya tergantung si karakter buaya. Seperti manusia sendiri, mereka berbeda-beda karakter. Ada yang mudah jinak, ada yang agak susah. Kita ada satu, memang buaya masih kecil. Itu sudah sekitar dari pertama komunitas ini dibentuk sampai sekarang dia masih belum jinak. Masih belum jinak ya. Juga? Padahal itu sudah dimiliki sekian waktu gitu ya? Iya, sudah lama itu masih belum jinak. Dan tanda-tandanya kalau misalnya sudah jinak itu apakah dari perangainya sudah lebih tenang gitu atau gimana? Banyak, misalkan ada yang kita pelajari kan dia daerah sensitif ada di bagian moncong sama pangkal ekor. Biasanya kalau udah jinak kita sentuh gini dia hanya menendang aja. Kalau untuk yang galak pasti dia akan mencoba gigit. Oh gitu. Ya. Seperti itu. Nah, pada saat berkumpul bersama dengan teman-teman dari komunitas sendiri gitu, biasanya yang didiskusikan ini terkait apa sih? Yang pertama itu adalah terkait kesehatannya sendiri. Berdasarkan pengalaman, biasanya kita pun untuk kumpul kita punya dokter hewan pribadi sendiri untuk kesehatannya. Nah, kita biasanya konsultasi. Ada beberapa waktu yang lalu teman dari komunitas juga buayanya itu mendadak sakit. Nah, di situ kita langsung apa? Saling cerita, saling sharing. Ini masalah sakitnya apa? Nah, kemudian dari pengalaman si dokter ini sendiri diberitahu bahwa penyebab sakitnya adalah masalah pencernaan. Biasanya seperti itu. Kalau manusia gitu kan sakitnya ini bisa cerita. Nah, kalau misalnya binatang ini sendiri kalau misalnya dia sakit, dia ini menunjukkan reaksi-reaksinya seperti apa? Macam-macam. Kalau buaya ya banyak juga penyakitnya. Contohnya walaupun dia hewan yang kelihatan garang, kuat, tapi dia paling lemah kalau seumpama dia berontak kita tahan. Dia paling lemah waktu asam laktatnya itu meningkat. Nah, di situ dia mudah mati untuk buaya ini sendiri. Nah, itu gejalanya lemas. Pertama kejang-kejang, kemudian lemas itu. Salah satu gejala yang kelebihan asam laktat tadi. Untuk pencernaan juga biasanya dilihat dari kotoran yang dia buang. Itu bisa dilihat, misalnya encer atau warnanya sudah enggak normal. Itu kelihatan bahwa itu dia sedang penyakit pencernaan. Terus dari reaksi-reaksinya sendiri yang dia tunjukkan, apakah dia menjadi lebih agresif atau gimana gitu? Biasanya lebih ke arah tidak seperti biasanya. Misalkan biasanya dia anteng, dia mungkin kondisinya makin lemas, bisa. Terus ada juga yang kondisi kalau dia kondisi sakit ya, makin agresif. Makin agresif. Untuk yang ada juga penyakit yang bisa dilihat dari warna dalam mulutnya. Warnanya pucat atau warnanya tambah merah, itu juga bisa dilihat radang. Bisa dideteksi juga gitu. Nah, tadi paling banyak penyakit untuk buaya ini sendiri adalah tentang pencernaan. Pencernaan. Gitu. Sebenarnya apa sih masalahnya? Apakah telat ngasih makan atau seperti apa gitu penyebab dari penyakit pencernaan ini? Untuk di alam sendiri, buaya itu kan termasuk pencernaan yang lambat, buruk ya, daripada manusia. Mereka butuh alat bantu seperti dia menelan kerikil atau pasir. Untuk bantu giling. Nah, biasanya si pemilik ini
entah itu sumber makanannya yang kurang jelas, kan banyak daging di pasaran itu yang dicurangi, ya kan? Kadang ya mengandung zat kimia apa itu bisa sakit, atau karena waktu penggilingan proses buat makanan itu tadi itu kurang maksimal, kurang gitu maksimal. Ya, karena kalau misalnya di rumah kan mungkin nggak ada pasir atau apa yang untuk membantu dari pencernaan ini sendiri. Nah, kalau misalnya kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas ini selain ngumpul itu apa lagi? Kita lebih mengarah ke edukasi terhadap masyarakat. Jadi sering apa kumpul, ayo kita edukasi ke, kita pernah edukasi ke pesantren, terus ke daerah masyarakat di daerah gor-gor sana, pinggiran, untuk edukasi buaya sendiri. Untuk apa ya, kalau melihat buaya ini apa yang harus kita lakukan? Kan banyak yang di Kalimantan itu waktu melihat buaya mereka langsung diburu, dibunuh. Seharusnya kan untuk buaya ini sendiri kan dilindungi, harusnya kan mungkin ditangkap atau dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan lebih aman, kayak gitu. Jadi sekaligus juga selain mencintai buaya ini juga mengajak masyarakat untuk tahu bagaimana untuk menghadapi kalau misalnya tiba-tiba ada buaya di lingkungan mereka, gitu. Nah, kalau misalnya ada buaya yang masuk ke lingkungan masyarakat, apakah ini ada pertanda-pertanda apa gitu? Itu sebenarnya kan pemikiran kuno masyarakat Indonesia, ya kan? Kalau misalnya berhubungan dengan kelenting gitu. Tapi kalau misalnya apakah ini tanda akan habitatnya dia ini sudah mulai terganggu, nah, gitu atau gimana? Jelas kan banyak mereka kehabisan makanan, sumber makanan di alamnya, pasti mereka akan explore untuk cari makanan yang, sumber makanan yang lebih banyak. Kayaknya banyak kan gini, mereka masuk memburu manusia karena memang sumber makanannya sudah mulai berkurang, sehingga dia eksplor sehingga masuk ke daerah lingkungan manusia. Kayak gitu. Seperti itu. Dan kasus-kasus seperti itu kalau misalnya di Malang apakah masih ada sih? Kalau di Malang sendiri kan habitat memang menurut saya hampir tidak ada buaya. Biasanya yang untuk daerah Jawa Timur sendiri itu ada di Muara Porong sama daerah Gresik. Daerah muara-muara dekat laut sana. Di situ yang daerah-daerah yang banyak buayanya yang masih masih katakanlah masih liar dan masih liar, patut diwaspadai gitu ya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya tiba-tiba muncul buaya itu apa yang harus kita lakukan? Kita kan sebagai manusia lebih baik menjauh, lebih baik menghindari, apalagi kalau dengan perlengkapan dan pengetahuan yang awam terhadap buaya, lebih baik kita menghindar. Tapi kalau misalkan petugas sendiri, kayak kita juga kan sudah mengerti cara penanganannya yang gimana, itu lebih baik jangan diburu lah ya. Mungkin diamankan ke tempat yang lebih layak lah, jauh dari manusia, gitu. Dan itu akan lebih aman untuk manusianya sekaligus juga untuk buayanya. Untuk buayanya juga. Dan pastinya juga apa saja yang harus dimiliki kalau misalnya ingin menjadi anggota dari Malang Crocodile Incorporation ini. Setelah yang satu ini akan kita bahas lebih banyak lagi, masih dengan Mas Gana dari Malang Crocodile Incorporation. Jangan kemana-mana.